ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustadz, selama ini kami selalu sholat subuh berjamaah di masjid yang belum melaksanakan sunnah dan setiap kunut subuh mengangkat tangan. Kami juga ikut mengangkat tangan seperti yang pernah Ustadz nasihatkan, meskipun kami tidak mengamininya. Pertanyaannya, bagaimana jika kami yang jadi imam sholat subuh bagi jamaah masjid tersebut? Apakah kami tetap kunut subuh mengangkat tangan atau bagaimana Ustadz? Pertama, benar ya, sudah kalau kita sholat belakang imam yang kunut subuh, kita ikut kunut subuh. Tapi kalau dia sudah berdoa, kita ikut kunut, dia berdoa, kita boleh mengaminkan. Padahal yang sifatnya doa ya. Ya biasanya kan orang baca Allahumma ihdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima afait, wa qina syarra ma qadait. Nah, ini pada lima potongan ini semuanya boleh diaminkan. Jadi kalau dia baca fa inna tattaqi wa la yuqamu alaik inna hu la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, itu enggak diaminkan, sebab itu bukan doa. Itu pujian namanya. Bedakan antara doa dan pujian. Dan diaminkan itu doa. Karena imamnya sudah berdoa, kita ikut kunut. Ya maka kita ikut mengaminkan itu enggak ada masalah. Ya. Yang kedua, kalau kita sebagai imam, itu pilihan ya untuk kita. Kalau misalnya kepada makmumnya, kita bilang, saya kalau saya imam, saya tidak kunut subuh. Mereka setuju, maka tidak apa-apa kita menjadi imam. Ya. Tapi kalau mereka tidak setuju, maka saya lihat ijtihad. Kalau dia mau tetap imam, dan dia kunut bersama jemaah yang kunut subuh, ya, maka tidak ada masalah, insya Allah ta'ala. Itu difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang bolehnya. Semoga Allah memberi taufik pada semua itu.